Halo semuanya, saya Angelina Morena Ariana, SMP Wijaya Kusuma kelas 81, dan hari ini saya akan melakukan presentasi tentang fungsi manfaat internet yang kualami sehari-hari. Ya, sebelum lanjut ke fungsi manfaat internet yang kualami, marilah kita berdiskusi dikit tentang pengertian internet. Nah, apa itu yang dimaksud oleh internet? Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang melingkupi seluruh dunia sehingga dapat menghubungkan semua jenis jaringan komputer yang ada. Internet memberikan segala bentuk kemudahan bagi kehidupan kita, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Maka internet mempunyai kepentingan besar untuk generasi kita sekarang, dan memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari di masa kini. Ya, fungsi yang saya akan diskusi dulu, yaitu internet sebagai media komunikasi. Nah, dengan internet kita dapat menggunakan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang berfungsi dalam berkomunikasi jarak jauh. Pada masa sekarang, kita sudah dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa terbatas oleh jarak. Yang saya sering gunakan untuk media komunikasi, yaitu WhatsApp, yang saya gunakan untuk berbicara dengan teman-teman sekolah, guru, atau dengan keluarga. Setelah itu, Zoom, saya menggunakannya biasanya saat guru menjelaskan materi, seperti itu. Lalu, yang saya gunakan yaitu Discord. Biasanya saya menggunakan Discord untuk berbicara dengan teman-teman online saya. Selanjutnya, internet sebagai media bertransaksi. Internet dapat memudahkan proses bertransaksi mau dalam bidang perdagangan atau berbisnis. Yang biasanya saya gunakan yaitu BCA Mobile, yaitu dalam menggunakan bank online seperti itu. Saya juga menggunakan OVO. Dan setelah itu saya juga menggunakan Tokopedia untuk berbelanja online. Selanjutnya, saya menggunakan internet sebagai sumber informasi. Dengan internet kita dapat mendapatkan akses kepada sebuah informasi dengan cepat dan mudah. Di sini saya menggunakan internet untuk mencari keadaan cuaca atau membaca berita atau juga mencari-cari informasi dengan Google seperti itu. Selanjutnya, internet dalam bidang pendidikan. Internet dapat digunakan untuk melakukan kegiatan belajar secara jarak jauh. Iya, apalagi di masa seperti ini, di mana kita tidak bisa belajar tatap muka, internet berguna besar dalam ini. Yang sering digunakan oleh saya, yaitu Google Meet, yang bisa digunakan untuk guru, sesaat guru ingin menyampaikan sebuah materi kepada siswa. Dan juga Google Classroom. Google Classroom ini biasanya digunakan di mana guru berposting sebuah materi atau tugas, lalu murid-muridnya dapat baca materi atau mengerjakan tugas dan mengirim hasilnya ke guru. Selanjutnya, internet sebagai media hiburan. Ini akhirnya, internet sebagai media hiburan tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari zaman sekarang. Ya, saya emang sering sekali menggunakan internet sebagai media hiburan, terutama untuk menonton di YouTube. Ya, saya bisa sering sekali nonton-nonton video-video di YouTube. Selanjutnya, saya juga sering mendengarkan lagu di Spotify. Ya, sering sekali. Dan juga saya sering melihat-lihat Twitter dan Instagram seperti itu. Dan itu saja dari saya, presentasinya sudah selesai. Semoga apa yang saya katakan tidak terlalu bersalah dan tidak terlalu buruk. Saya dari saya, sekian. Terima kasih.